kita nikmat taufik, kesihatan, keafiatan, digerakkan hati serta jasad kita untuk sama-sama hadir dalam taman syurga pada pagi ini. Diharapkan para muhibbin sekalian dalam keadaan sihat walafiat, yang senantiasa dimurahkan rezeki rohani dan jasmani oleh Allah SWT, insyaAllah. Sama-sama kita mengikhlaskan hati kita, menjaga niat-niat kita. Moga-moga Allah membukakan pintu-pintu ilmu dan kefahaman pada diri kita semua, insyaAllah. Sambungan kitab Risalah Al-Musbah Munir, muka surat 92. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Shaykhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Fa'idah. Betul. Fa'idatun. Bermula ini suatu fa'idah, satu kegunaan. Barang siapa mati, barang siapa mati, barang siapa sampai ajal mati ini, menunjukkan peruntukan rezeki yang Allah dah tetapkan pada seorang tu dah habis. Bila sampai tempoh habisnya rezeki seseorang tu, maka matilah. Cuma Allah menjadikan pelbagai asbab. Pelbagai asbab. Hakikatnya rezekinya dah habis. Selagi rezekinya tak habis, dia takkan mati ke mana-mana pun. Jadi selagi kita hidup, ada rezeki, adalah rezeki kita. Cuma banyak sikit. Rezeki itu pula bukan semata-mata duit. Sihat rezeki, taufik rezeki, amal rezeki, iman rezeki, keamanan rezeki, itu semua rezeki. Ini pun rezeki, duduk dalam majlis ilmu ni rezeki. Allah Maha Kuasa harus bagi Allah memberikan rezeki kepada siapa-siapa yang dia kehendak. Siapa yang Allah nak hidupkan, siapa yang Allah nak matikan, itu terpulang kepada kehendak Allah. Kehendak Allah. Yang dalam perut pun mati. Yang dalam perut pun mati. Baru lahir, wek-wek-wek, mati. Kenapa Allah buat macam tu? Kerana dia Tuhan. Dia bebas mentadbir. Ikut kehendak dia, bukan ikut kehendak dia. Nak menguji sejauh mana pegangan dan keyakinan, kepercayaan kita yang dia adalah Tuhan yang maha berkuasa. Sepatutnya timbul dalam diri kita rasa takut. Sebab Tuhan ni dia tak peduli siapa-siapa. Dia tak peduli siapa pun kita, apa keturunan kita, berapa banyak ilmu dan ibadat kita, siapa kita dalam masyarakat, dia tak peduli. Dia nak bagi, dia bagi. Dia nak ambil, dia ambil. Ada orang tanya, kenapa Allah jadikan yang tu beriman masuk syurga, yang tu pula kapi masuk neraka? Kenapa Tuhan buat macam tu? Jawabnya, sebab dia tu, sebab dia Tuhan. Oleh yang demikian, kita wajib mengenal Tuhan. Jangan semata-mata kita menyebut Tuhan, 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 tapi kita tak memahami, tak mengerti apa maksud Tuhan, apa sifat Tuhan. Itulah sifat Tuhan. Itulah sifat Allah yang kita duk sebut selalu pagi, petang, siang, malam. Allah, Allah, Allah tu Tuhan. Sifat dia begitu. Bebas mentadbir. Tidak terikat dengan siapa-siapa pun. Tak ada siapa boleh halang kehendak dia daripada lulus berlaku terjadi. Dia tak peduli. Kita tak ada kepentingan langsung pada Allah.
alam ni tak ada kepentingan langsung pun pada Allah. Kita buat baik, kita buat tak baik, tidak ada membawa apa-apa keuntungan ataupun kerugian kepada yang namanya tu Tuhan. Buruk baik kembali kepada kita. Sangka baik kepada Allah, baiklah yang kita terima. Sangka buruk kepada Allah, keburukanlah yang kita terima. Jadi kalau orang tanya kenapa Tuhan buat begitu, yang tu mati kebuluran, sini mati kekenyangan. Jawabnya sebab dia Tuhan. Adakah kita masih yakin dan percaya yang dia Tuhan yang Maha Adil? Meskipun pada zahirnya kita lihat macam berat sebelah, sebenarnya tak berat sebelah pun. Adil, Allah tu Maha Adil dalam segala hal. Dalam segala hal, setiap detik, setiap saat, sedia kali lagi dan selama-lama dia adil. Dia mentadbir, dia memerintah, dia mencorakkan apa yang dia miliki. Zolim ni maksud mentadbir barang orang lain, menguruskan barang orang lain, itu zolim. Mentadbir bukan milik kita, memerintah bukan milik kita, itu zolim. Tapi Allah memerintah milik dia. Alam ni milik dia, kita ni milik dia. Pun cukup bertuah dah daripada tak ada dijadikan oleh Allah. Oleh Allah dah ada banyak pula komplain. Kena sedarlah diri kita. Kita selalu kata orang tak sedar diri, orang tak sedar diri. Rupa-rupanya kita yang tak sedar diri. Tu dah perangai kita. Suka tengok, cari, selidik salah orang sampai terlupa salah sendiri. Sungguh ke tidak? Sungguh. Baik kita hebohkan diri kita daripada hebohkan orang. Diri kita tak elok-elok, diri kita tak baik banget, tak baik-baik, Tuhan tak kenal-kenal, dah nak balik dah, dah nak balik dah. Tapi Tuhan masih lagi kita tak ke, tak kenal lagi. Muju Allah pilih saya, pilih tuan-tuan, puan-puan semua duduk dalam majlis ilmu mengenal Allah. Mudah-mudahan daripada pengenalan tu menimbulkan dalam hati kita rasa takut, rasa risau, rasa bimbang terhadap Allah, ancaman-ancaman daripada Allah yang boleh menarik diri kita menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Meninggalkan segala benda yang dibenci oleh Allah zahir dan batin. Jadi jangan buat berani-berani. Dia tak peduli. Dia tak peduli. Kau bagilah sebarang alasan pun, dia tak terima. Dia kata humban, dia humban dalam neraka. Dia tak peduli kau tahajud tiap malam. Tahajud tiap malam, mengaji tiap waktu, puasa sepanjang hari, sepanjang tahun, buat benda yang dilarang, dia humban macam biasa. Nampak? Kan kalau orang gedebe, kalau orang gedebe, kau belum kenal siapa tu. Dia kata, kau belum kenal siapa tu. Maksudnya apa? Kalau kau kenal mesti kau takut. Kononnya lah. Kau tak kenal siapa aku kat Bukit Buang ni. Jangan buat main, kau tak kenal aku lagi. Maksudnya kalau kenal, takutlah. Ibaratnya begitu. Kita tak kenal siapa lagi Tuhan. Dia tak peduli. Dia tak peduli. Siapa ikut, untung. Siapa tak nak ikut, banyak alasan, tunggu nanti. Dia tak peduli relevan tak relevan. Dia kata dia humban, dia humban. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah selamatkan kita semua. Moga kita direzekikan oleh Allah menjadi hamba yang mengenal Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, barang siapa mati, tak nak mati pun mati. Tak nak mati pun mati. Berani mati pun mati. Mati ni datang tiba-tiba. Dia datang tak bagi tahu. Mati ni datang tak tunggu kita berubah. Kitalah nak kena berubah cepat sebelum datangnya mati. Mati tak datang, mati tak tunggu hati kita bersih baru dia datang. Kita nak kena cepatkan kita nak kena cepat-cepat bersihkan hati sebelum datangnya mati.
Nah, kita tak nak mati dalam keadaan membawa penyakit-penyakit hati yang dibenci oleh Allah. Kita tak nak mati sebagai seorang pendengki, kita tak nak mati sebagai seorang pendendam. Jadi daripada sekarang ni kena cepat-cepat ubati hati kita, bersihkan hati kita. Jangan zohir semata-mata zohir. Kita membuat ibadat sebanyak-banyak mungkin, tetapi kita tak mempedulikan maksiat yang ada dalam hati kita. Itu di antara permainan nafsu. Di antara permainan nafsu dan syaitan dalam ibadat, iaitu menyebukkan diri kita memperbuat pelbagai ibadat tapi tak memperdulikan membersihkan hati daripada dosa dan maksiat. Tahajud semakin banyak dah, pengajian, kelas pengajian semakin banyak dah. Kalau dulu satu kelas, dua kelas, sekarang dah tiap-tiap hari ada kelas. Tapi tak peduli pun dalam hati kita ada dengki, ada hasad, ada mengumpat dan macam-macam sangka jahat. Ni kita tak uruskan, kita biarkan. Konon-konon seolah-olah kita ni ada keistimewaan pada Allah, banyak mengaji, banyak mengajar, banyak qiyamul lail, tak ada masalah kalau simpan benda-benda busuk macam tu dalam hati kita. Konon-konon Allah tak ambil salah atas diri kita. Dah, tadi dah bagi tahu, Allah tak peduli. Allah tak peduli. Tak peduli. Sealim mana pun, sebanyak mana pun ibadat, dalam hati contohnya ada takabur, Allah umban dalam neraka macam biasa. Contohnya nafsu melalaikan dia. Orang yang tidak ada ilmu, dia tak perasan. Dia berasa dia buat baik betul lah. Semayang dah banyak, akhir mulai dah ada. Puasa sunat selalu, duha tak tinggal, istikharah lagi, sunat wudu. Macam-macam lah, sedekah begini, sedekah begitu. Tapi dalam ni terlupa nak fikir. Padahal dalam ni boleh menjadi asbab seseorang hamba yang banyak ibadat tadi Allah umban dalam neraka kekal selama-lama. Terlupa, terlepas pandang. Sebab ditipu oleh nafsu. Nafsu kata kau dah bagus dah, kau dah banyak mengaji dah. Dulu kau tak mengaji, sekarang kau dah mengaji dah, dah baik dah. Terlupa ni dalam penyakit hasad tak baik-baik lagi. Bersangka jahat tak baik-baik lagi. Berdendam tak habis-habis lagi. Jadi ingat, tak boleh. Tak selamat kalau macam tu, tak ada jaminan selamat kita. Kena bersihkan hati kita. Sebab kita mati, kalau tak mati tak ada masalah. Kalau tak mati tak ada masalah, buatlah sekehendak kita. Buatlah sekehendak kita. Ni masalahnya mati. Mati, sebut mati ni tawar segala nikmat dunia. Sebab tu ada orang dibenci dengan mati. Dia tak suka dengan mati, membantutkan keinginan dunia dia. Padahal Rasul pesan banyak-banyak sebut mati supaya boleh mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang banyak dosa bila sebut mati banyak-banyak menarik diri dia nak bertaubat kepada Allah. Yang hati kotor selalu sebut mati, ingat mati, insya-Allah dia akan tergerak nak usaha baik-baiki hati, bersihkan hati. Tak nak nanti dikafankan dengan penyakit-penyakit tu. Sebab tu dipanggil sifat madmumah. Sifat yang dicela oleh Allah apabila ada dalam hati kita. Meskipun kita orang mengaji, orang mengajar, bila dalam hati tu ada benda tu, dibenci oleh Allah. Dibenci oleh Allah. Sebab tu dipanggil sifat madmumah. Satu pun tak boleh ada. Satu pun tak boleh ada. Sifat madmumah ni banyak, satu pun tak boleh ada. Jadi barang siapa mati dengan kalimah yang pertama, iaitu kalimah yang pertama, la ilaha illallah. Dulu dia punya maksud dia dah hurai kan. Apa yang tersirat di sebalik la ilaha illallah tu dah hurai dah. Di antaranya apa yang kita dah belajar mengenai sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang harus. Begitulah juga yang bersangkut paut dengan Rasul, sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Rasul. Itulah di antara maksud yang tersirat di sebalik perkataan kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik. Lupa nak tutup.
terlupa nak. Baik, yakni seorang yang mati yang habis suara mulutnya, habis suara mulut, penghabisan suara mulut dia dengan kalimah syahadah, jawabnya nescaya dimasuk akan dia, akan orang yang mati yang habis suara mulutnya dengan syahadah tadi, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Ha, seperti mana yang telah tersebut di dalam hadis yang sahih. Maksudnya suara yang paling last sekali syahadah. Ha, suara yang paling last penutup habis. Lepas pada tu tak disebut benda lain dah, sampailah nyawanya dicabut oleh Allah. Meskipun jarak daripada syahadah tadi dengan tempoh kematian dia tu seminggu contoh. Masuk juga dalam orang yang akhir kalamnya syahadah. Jadi Tok Guru pesan, dia kata sebelum tidur syahadah. Penutup lepas baca doa tidur tu syahadah la ilaha illallah. Dah tu jangan cakap apa-apa dah. Kut-kut lah Allah cabut nyawa kita pukul 3 pagi ke, pukul 4 pagi ke, pukul 5 pagi ke, padahal tadi dia dah tidur pukul 11. Pukul 11 tadi dia tidur. Baca doa tidur, baca kul ni, kul tu dan sebagainya. Baca doa tidur, la ilaha illallah. Tidur 11.30 dia lena lah. Pukul 3 pagi Allah cabut nyawa dia, mati di dalam keadaan la ilaha illallah. Tahu, faham? Bukan macam dalam drama tu La ilaha illallah. Itu drama tu. Jarang-jarang lah dapat macam tu. Jarang-jarang dapat macam tu. Masuk juga dalam erti kata orang yang akhir kalamnya syahadah tadi tu. Hari ni dia sakit, dia jatuh sakit. Kemudian dia selalu berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, koma dia tak sedar diri. 3 bulan dalam koma, 3 bulan tu dia mati, akhir kalamnya la ilaha illallah. Jadi banyak-banyakkan, banyak-banyakkan melatihkan lidah kita ni berzikir la ilaha, bertahlil la ilaha illallah, supaya lidah kita ni terbiasa, ringan nak sebut. Jangan pandang mudah ni. Kalau Allah tak bagi taufik, mustahil boleh sebut la ilaha illallah. Tapi kalau daripada sekarang kita ada usaha, selalu bertahlil la ilaha illallah, tak nanti kambing aje. Faham tak nanti kambing? Nanti kambing pun bertahlil. Tak ada kambing pun tak tahlil juga. Ada orang makan kambing nak tahlil bida'ah. Faham? Faham ke tak faham? Faham. Kambing nak, tahlil tak mau, beda. Tak apalah dah. Dia tak nak tahlil, dia nak makan kambing, bagikanlah. Jadi bertahlil la ilaha illallah, berlatihlah. Berlatih macam-macam sekarang, orang jual tasbih digital, ada tasbih ini, tasbih itu. Nak mudah akan kita. Nak mudahkan kita bertahlil sebanyak-banyaknya, nak membiasakan diri kita ni, nak membiasakan lidah kita agar ringan dengan niat kita selain daripada nak mengingati Allah. Mudah-mudahan ya Allah, mudahkanlah lidah aku ni nak mengucap syahadah bila sampai ajal aku. Jadi daripada sekarang ni aku buat persiapan dah, latihan dah. Kut-kut datanglah kematian mengejut, kemalangan ke contohnya, mulut teruslah ilaha illallah. Jangan main-main. Kemalangan ni datang, nak sebut pisang pun tak sempat. Sungguh, jangan main-main. Siapa dah ada pengalaman kemalangan? Kita naik motor kat 6 kali dah accident. Kat Sepang lah yang last kali. Tahu Sepang? Kita jatuh dekat tempat tertonggeng jatuh. Tak sempat. Kata lagi mana dah jatuh kat highway 2 kali. Kereta masuk lorong tak bagi sekejap, pang kita tertonggeng nak pergi kuliah kat Selangor masa tu. Pergi naik motor cepat sikit, 45 minit sampai. Kemudian
Jadi memperbanyakkanlah ilaha illallah, la ilaha illallah. Ha. Meskipun tak hadir lagi maknanya dalam hati kita. Ha. Meskipun kita bertahlil tadi dalam keadaan hati kita tak ingat pun maksud dia. Tak apa, teruskan. Nak biasakan lidah. Nak biasakan. Sebab kalau tak biasa sebut, berat la ilaha illallah ni. Yang biasa ringan ni apa? Duit, duit, duit. Jadi kalau kita tidur, dah tidur tu, dah baca dah tadi la ilaha illallah, eh tiba masa macam haus pula dekat. Kita kata, eh mak kau. Eh mak, eh. Ambil dengan air suam je. Air suam satu. Air suam tu. Minum air suam, lepas tu tidur mati pula dah. Mati akhir kalamnya air suam satu, tu tak ada jalan. Akhir kalamnya air suam satu, ini tak ada jalan. Yang Nabi kata, la ilaha. Maknanya dia kata lepas kita dah cakap benda lain, cover balik la ilaha illallah. Begitu. Yang habis suara mulutnya dengan kalimah syahadah dan saya masuk ia ke dalam syurga sebagaimana tersebut di dalam hadis yang sahih. Oleh itu, sayugialah. Maksud sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya bagi orang yang Islam. Apa orang Islam? Apa maksud Islam? Awal kitab dulu. Apa maksud Islam? Mengikut zahir. Mengikut zahir apa yang disuruh oleh Allah. Mematuhi zahir, mengikut zahir, mentaati pada zahir, itu Islam. Allah suruh semayang, suruh puasa, dia puasa. Allah suruh tutup aurat, dia tutup aurat. Mulutnya pun kata begitu. Yang wajib, dia kata wajib. Yang haram, dia kata haram. Itu Islam namanya. Amalan zahir. Amalan zahir, Islam. Jadi sayugianya bagi orang Islam ni yang menunaikan segala kewajipan, menunaikan segala kewajipan Allah Ta'ala sebagai wajib ain, sebagai kewajipan yang menjadi fardu ain. Makna yang menjadi kewajipan atas tiap-tiap individu yang mukallaf, laki-laki ataupun perempuan. Contohnya seperti sembahyang, puasa dan sebagainya, dan menjauhkan segala larangan yang ditegah akan dia, akan yang ditegah oleh Allah Ta'ala, yakni pada zahir dan pada batinnya. Jadi Allah suruh kita buat taat pada zahir dan pada batin, meninggalkan maksiat juga pada zahir dan pada batin. Banyaknya kita ambil peduli yang zahir saja, yang batinnya kita tak peduli. Bahawa membanyak ia orang Islam tadi. Memperbanyak ia orang Islam tadi, apa yang banyakkan? Banyak duit? Dah. Membanyakkan sebut duit? Bukan. Membanyakkan ia akan menyebut la ilaha illallah. Banyak. Memperbanyakkan tu tak kisah. 100 ke? 200 ke? 70,000 ke? Tak ada masalah lah nak letak angka berapa. Ada orang kata, oh jangan duduk kira-kira, bida'ah juga. Oh bida'ah lagi. Tak habis-habis bida'ah pagi, petang, siang, malam. Dia kalau makan roti canai, dia cecah apa? Itulah dia, bida'ah syirik. Itu yang cecah dia. Faham tak faham? Maknanya tak sah kalau nak makan kalau tak membida'ahkan orang. Tak mensyirikkan orang, tak mengkurafatkan orang, tak membida'ahkan orang, tak sah. Tu dia punya, dia punya rencah hidup dia. Puak-puak tu. Tu puak-puak tu. Tak ikut aliran dia, bida'ah. Tak ikut cara dia, bida'ah. Macam-macam hal ni. Biarkan dia dengan labu-labu dia lah, kita mengaji. Apa yang ulama' dulu-dulu pesan suruh buat, kita buat. Ulama' dulu-dulu bukan bodoh. Bukan bodoh pun. Bukan bodoh pun. Dia orang ahli ilmu, ngaji puluh-puluh tahun. Ngaji puluh-puluh tahun. Ikut ulama' dulu-dulu. Sebab tu Allah balakan orang yang memperlekeh ulama' dulu-dulu, memperlekehkan tok guru pondok ni, Allah balakan dapat tok guru sesat. Allah balakan golongan yang macam ni,
Allah bagi dia guru yang sesat pada diri dia. Nah, itu akibat daripada memperlekeh, memperleceh ulama yang dulu-dulu. Ini duduk guru pondok, tak ada belajar mana, tak ada CJ. Jadi tak boleh pakailah dia orang ni. Itu Allah balakan dengan mendapat guru yang sesat. Itu jangan main-main. Darah ulama ni racun. Jangan buat main-main. Darah ulama, apa ulama, orang yang takut kepada Allah. Selain daripada berilmu, dia beramal dan dia takut kepada Allah. Dia bawa akidah yang betul, syariat yang betul. Jadi jangan buat main-main. Darah ulama ni racun. Baik, berzikir banyak-banyak. Tak kisahlah nak guna jari, buah-buah jari pun boleh. Nak guna tasbih pun boleh. Tak payah bergaduh pasal itu. Serta jadi kalau kita nak letakkan jumlah pun boleh. Hari ni aku target hari ni nak 1000 kali tahlil. Tak ada masalah. Tujuan nak membiasakan diri. Tujuan nak membiasakan diri. Maksudnya setiap hari aku target mesti dapat 1000 kali la ilaha illallah. Pagi sikit, tengah hari sikit, petang sikit, maghrib sikit, malam sikit. Maksudnya sebelum tidur dapat dah. Contohnya lah, sebagai contoh. Jadi dia letakkan angka tadi sebab nak mendidik diri tu supaya istiqomah berzikir. Nanti lama-kelamaan tak perlu dah nak nombor-nombor lagi dah. Bila dah jadi terbiasa, tak payahlah nombor-nombor lagi. Nombor-nombor tu untuk permulaan. Nak paksa diri, nak memberatkan diri supaya rajin, supaya istiqomah. Malah-malah pun terpaksa buat sebab dah target dah satu hari 1000. Mau tak mau pun kena buat dah. Mudah-mudahan jadi kebiasaan. Berzikir dengan ikhlas, menyebut la ilaha illallah, yakni berzikir dengan ikhlas. Janganlah berzikir dengan tak ikhlas pula. Berzikir dengan niat tadi kerana Allah, nak membiasakan diri dengan zikir, nak memperbanyakkan pahala. Dengan zikir-zikir tu Allah menggugurkan dosa-dosa. Janganlah kita berzikir kerana nak dikatakan orang ahli zikir. Jadi wajib kita bersangka baik. Nak berzikir ni tak kisahlah, nak kira, nak pakai tasbih digital, tasbih halus, tasbih besar penumbuk, tak ada masalah. Nak pakai tasbih yang melegit panjang, tak ada masalah. Kita ni, hati kita ni jahat sangat. Memang jahat sangat. Sebab tu tadi saya cakap, kita ni banyak memberatkan amalan zahir tapi hati kita tak peduli. Pantang tengok orang pegang tasbih pelik daripada orang lain, nak nunjuk-nunjuk ni. Allah bagi kau kasyaf ke kau boleh mengetahui niat orang tu nak menunjuk-nunjuk? Riak tu apa? Mengharapkan puji-pujian dalam hati orang lain dengan apa yang kita buat. Dah kita ni tahu ke niat dia begitu? Kita tahu ke niat dia bila dia pegang tasbih besar, dia pegang tasbih panjang, wah niat dia nak nunjuk, nak orang puji. Kita tahu ke? Kita pasti ke? Dalam hati dia macam tu? Dah. Kalau tak, kenapa kita nak buat macam tu? Tu dah jadi fitnah. Tu dah sangka jahat, nampak tak tu? Berat. Sangka baik dah lah. Dia seronok. Dengan dia pegang tasbih macam tu, dia jadi seronok nak berwirid, nak berzikir. Boleh menolong dia jadi seronok nak ibadat. Tak ada masalah pada dia. Tapi masalah pada kita ni. Kita. Tengok orang dekat pasar pegang tasbih, nak menunjuk-nunjuk. Orang pegang tasbih ni kat masjid ni, sampai ke pasar, tunjuk ikan ada tasbih. Benar nak nunjuk tu ni. Hati busuk kita. Hati kita memang busuk, lebih busuk pada ikan ni. Hati kita banyak masalah. Na'udzubillah. Bersihkan hati kita banyak-banyak. Selagi tak buang tebiat perangai macam tu, tak selamat kita. Hati kita jahat. Sangka baik dengan orang. Dan barangkali di antaranya apa, dia nak mengingatkan orang lain supaya berzikir kepada Allah. Lisanul hal, lidah kelakuan. Lidah kelakuan. Dia pegang tasbih tu makna kita faham, rajin dia berzikir, aku ni pemalas hangit bukan main. Itu lisanul hal orang panggil. Makna lidah kelakuan. Dengan melihat keadaan dia tu memberi nasihat sesuatu sebenarnya dalam diri kita. Tapi kita tak jadikan itu sebagai nasihat.
Ya, kita jadikan sebagai asbab kita memfitnah orang lain. Oh, letak tasbih macam tu, menunjuk-nunjuk lah tu. Orang tasbih halus-halus, dia besar-besar pada lutut. Dah macam Sami Buddha pula dah. Banyak lagi duk serupa. Banyak lagi serupa. Jangan ambil benda-benda macam tu nak dijadikan sebagai modal nak menyindir-nyindir. Tu kata tadi busuk hati. Busuk hati. Hati busuk. Akhlak tak elok. Di antara sebab ni puak-puak ni menganggap ilmu tasawuf ni ilmu yang tak baik. Sebab tu lah dia orang macam ni. Janganlah harap-harap, janganlah yang dalam kelas ni terpengaruh dengan golongan tu. Amin ya rabbal alamin. Tak ada faedah. Mengaji sebanyak mana pun tak ada faedah. Baik, jadi bahawa membanyakkan ia akan menyebut la ilaha illallah, berzikir dengan ikhlas. Asalkan niat jangan ada selain Allah. Jangan niat nak dikenal sebagai ahli zikir, supaya dihormati, supaya dipandang mulia. Itu semua selain daripada Allah. Jauhkanlah niat tu. Jadi nak menghasilkan ikhlas ni, kenalah ngaji tasawuf tadi, barulah tahu apa tu ikhlas, apa lawan bagi ikhlas, macam mana nak menghadirkan hati yang ikhlas. Ngaji tasawuf. Ikhlas ni bukan datang ketuk pintu rumah kita. Assalamualaikum, aku ikhlas. Bukan. Kena belajar, kena cari ikhlas tu. Cari dengan ilmu, belajar. Ilmu nak menghasilkan ihsan. Ilmu nak menghasilkan ihsan ataupun ikhlas dalam hati, ilmu tasawuf. Ada sini kan? Sini ada ngaji kitab tasawuf? Ada. Kitab apa? Penawaran bagi hati. Muka surat apa dah? Tajuk apa dah? Banyak dah tu. Dah beramal dah? Dah beramal ke belum? Dah. Dah ke? Ya ke? Alhamdulillah lah. Jangan ujub sudahlah. Jangan pernah perasan dah beramal. Belum beramal. Beramal pun tak sempurna. Tapi tak apa. Usaha beramal. Kitab penawar bagi hati tu kalau beramal pun subhanallah. Tak payah ngaji kitab-kitab lain. Penawar hati tu pun dah sempurna lah kalau nak diamalkan. Boleh jadi soleh solehah atau boleh jadi waliullah dah kalau duk beramal apa yang ada dalam penawar bagi hati. Kita ni kadang nak banyak kitab tapi beramalnya tak mau. Yakni berzikir dengan ikhlas serta mulahazah. Apa maksud mulahazah? Lintas dalam hati. Makna mengingatkan, menghadirkan. Menghadirkan maksud tahlil tadi. Kan kita dah belajar, dah faham dah kan dia punya makna dia la ilaha illallah tu. Apa yang tuan-tuan belajar tu, yang perempuan belajar tu, yang wajib bagi Allah apa, yang mustahil bagi Allah apa, yang harus bagi Allah apa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa, sifat yang wajib mustahil apa. Itu di antara maksud yang tersirat. Jadi sewaktu kita bertahlil la ilaha illallah tu, ingatkan maknanya, hadirkan maknanya, hadirkan maksud. La ilaha illallah, kata untuk kita, dalam hati kita ingat Allah sahaja Tuhan. Itu sebenarnya Allah sahaja Tuhan. La ilaha illallah, dalam hati ingat hanya kau sahaja Tuhan ya Allah, tak ada lain dah. Bukan dalam hati kita tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar. Tu membaca itu, kita menterjemahkan erti itu tadi. Yang ni mengingatkan maksud ni. Maksud la ilaha illallah ni nak bagi tahu tak ada Tuhan melainkan Allah ataupun Allah sahaja Tuhan. Jadi sambil-sambil kita bertahlil dalam hati kita, Allah sahaja Tuhan, tak ada yang lain. Allah sahaja Tuhan, tak ada yang lain. Akan ada ia akan maknanya, makna la ilaha illallah dan mulahazah akan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hatinya. Maknanya dalam hati kita pun mengingat Muhammad itu utusan Allah. Lidahnya la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Tapi hatinya Allah sahaja Tuhan, Muhammad itu utusan Allah. Meskipun di lidah kita tadi tak sebut Muhammadur Rasulullah, di lidahnya la ilaha illallah saja, diulang-ulang. Diulang-ulang. Jadi berzikir ni boleh membersihkan hati. Berzikir ni boleh menambahkan cahaya dalam hati. Makin banyak zikir, makin teranglah hati. Di samping tu bertaubat. Bertaubat, berzikir, bersolawat itu amalan-amalan yang boleh menolong mencerahkan hati, menyehatkan hati, memberi kesihatan pada hati kita. Banyakkan berwirid, banyakkan bertahlil, banyakkan berzikir, banyakkan bersolawat. Dia memberi kesihatan pada hati, hati jadi sehat, hati tak jadi menyakit. Tak kisah lelaki ataupun perempuan. Supaya sempurna berzikir dengan dia, kerana yang demikian itu satu perkara daripada tawaran promosi hebat daripada Allah Ta'ala, dan galakkan yang baik dan besar pahalanya, sebagaimana yang tersebut di dalam hadis-hadis yang sahih akan demikian itu. Jadi pendeknya di sini, musonnih pesan kepada kita agar banyak-banyak bertahlil. Afdhul dzikri la ilaha illallah. Memperbanyakkan berzikir. Boleh pergi berzikir, majlis-majlis zikir. Kita ni anti majlis zikir. Berzikirlah ramai-ramai, berzikir ramai-ramai seronok. Jadi semangat, nak berzikir. Okey, dan janganlah seseorang itu tertipu. Jaga-jaga. Janganlah tertipu dengan bawakan dan pengaruh yang sesat. Hati-hati. Soleh ni pesan dengan kita ni, hati-hati, jangan tertipu. Baik laki-laki ataupun perempuan yang baru nak belajar, yang baru nak berhijrah, ataupun yang dah lama berhijrah, jangan tertipu. Budak-budak muda, orang-orang muda, jangan tertipu dengan bawakan dan pengaruh yang sesat. Yang terbit, makna yang timbul daripada yang jahil dengan agama. Jadi pahaman sesat ni sebenarnya dibawa oleh orang yang jahil dengan agama. Kalau dia bijak, dia takkan membawa pahaman yang salah. Faham tak? Kalau dia orang yang cerdik, yang bijak, dia takkan menyebarkan membawa pahaman yang salah. Tentu dibawa pahaman yang betul. Oleh kerana kebodohan dan kejahilan dia, itulah dia membawa pahaman yang salah. Jadi hati-hati, jangan tertipu dengan orang yang membawa pahaman yang sesat ni. Kerana yang membawa pahaman sesat ni, orang yang jahil, yang tak pandai lah, bahasa lembut ni. Dia tak pandai sebenarnya. Tapi kita masyarakat ni nampak dia, orang pandai, ada PhD, ada master, orang panggil profesor, orang panggil doktor, dia orang pandai. Tak, sebenarnya dia bukan orang pandai. Dia orang yang tak pandai kerana membawa pahaman yang salah. Kalau dia pandai, dah tentu bawa pahaman yang betul. Jadi hati-hati dengan doktor, dengan PhD ni, ada yang betul, ada yang salah. Jangan kita terus terkam je. Jangan tu terkam ni, pantang-mentang lah ada PhD, master, doktor, terkam teguh dah. Hati-hati. Macam-macam. Kita orang kampung ni itulah sebab pandangkan tu tadi tu. Ni di antara asbab kita memperlekehkan ulama-ulama kita. Tutup guru pondok. Sebab apa? Pada kita tak ada PhD. Tak ada master dia orang ni, tak ada PhD. Jadi Allah bala kan. Dapat itu ber-PhD yang sesat, lagi menyesatkan. Itu bala. Bala. Biadab dengan ulama, biadab dengan orang soleh. Agak tak adalah penyakit tu. Ada PhD, tak ada PhD, betul fahamannya, betul akidahnya, ikutlah.
Ada PhD, tak ada PhD, sesat pahamannya jangan diikut. Jangan kita semata-mata jadikan PhD, Master, Doktor tadi sebagai titik tolak nak terima orang tu ataupun tidak. Oh, tu guru tu ada PhD dah? Tak ada? Ah, tak ada, tak ada, okay. Ah, ni ada, ah, ni ada. Ah, dia ada, ah, ni betul. Ini bijak ni. Ada PhD, jangan main-main. Ah. Eh, rupa-rupanya bawa aliran sesat. Padan muka kita. Ah. Moga Allah selamatkan. Perempuan jaga ni. Hai. Perempuan ni dia mudah nak tengok. Wah, bau. Wah. Oh, ramai pengikut dia. Oh, ya, dia jaga tu. Lelaki pun sama. Dan janganlah seorang itu tertipu dengan bawakan dan pengaruh yang sesat yang terbit daripada orang yang jahil dengan agama dan jahil dengan akidah agama. Ha, kita boleh tengok, boleh semaklah. Sebagai sebelum kita jadikan ni guru kita, ha, kita semaklah dulu. Berhati-hati, takut. Eh, takut terikut. Ha, tak kisahlah siapa dia, ustazah ke ustaz ke. Ha, tanya dia pandangan, minta pandangan. Tu buat-buat tanya soalan. Ustaz, saya ni kebingungan lah. Saya ni baru nak belajar agama ni. Ni ngaji sifat 20 ni boleh ke tidak yang sebenarnya? Saya pun jadi bela lah. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak perlu. Ha, macam mana Ustaz? Ha, eh. Ha, dia kata sebenarnya sifat 20 ni bagus belajar. Tapi kalau tak belajar pun tak ada masalah. Ha, dia lah tu tu. Faham tak ni? Ha, dia lah tu. Eh, musang berbulu ayam. Ada kelok sini, kelok situ. Dia tak nampak menolak sangat. Ha, dia kata belajar pun bagus. Tapi kalau tak belajar pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Apa ni wajib fardu ain? Ilmu fardu ain ni tak belajar apa dosa? Boleh dia kata tak belajar pun tak ada masalah pula. Itu tanda-tanda dia dah tu. Jauhkan diri. Jauhkan diri. Eh, tak apa Ustaz, saya bukan nak ngaji akidah ni. Saya nak ngaji hadis je dengan dia. Ha, nanti dia akan terjemahkan hadis mengikut akidah dia tu. Dia akan menghuraikan hadis, menghuraikan Quran dengan akidah dia. Sebab tu nak cari guru guru tafsir, guru hadis, nak belajar hadis, nak belajar tafsir, pastikan yang mengajar kita ni orang yang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Faham ke tidak ni? Faham. Jangan main. Tak ni orang ramai ngaji tafsir. Kuat hebat sikit. Haji sifat 20 ni tak hebat. Haji tafsir hebat. Betul? Sebab tu ajak main lah haji sifat 20. Ha. Tak pasti. Juz 20 lah. Oh, jangan main-main. Tuhan duduk atas langit. Ha. Dah ngaji tafsir tak nak ngaji akidah. Ha. Kena pula tu dengan tok guru dia tu. Ha. Tok guru dia pun memang tu pahaman dia. Sebab tu hati-hati. Saya selalu saya ingat. Nampak tak? Bahaya kalau tak kejar fardu ain, nak terus kejar fardu kifayah. Benda yang penting, yang wajib dia tak tahu, dia terus melompat. Ah, salah lompat dah tu. Kalau kena tempat lompat tu mujur lah kalau kena tempat. Ni takut lompat-lompat salah tempat dah. Ah, jadi pastikan tu guru yang mengajar kita, tafsir, yang mengajar hadis, akidah dia ahli sunnah wal jamaah. Ah, sama ada dia mengikut Abu Hasan Al-Ash'ari ataupun Abu Mansur Maturidiyah. Dia orang yang tidak menolak mengaji sifat 20. Dia di antara orang yang mengaji sifat 20 ataupun sifat 13. Itu pegangan dia. Ha, baru boleh mengaji tafsir hadis dengan dia. Kalau selain daripada itu, jangan. Sekarang kelain dibawa kita. Kita bodoh. Kita ni bodoh. Ha, kita tak kerti. Kita ha-ha-ha je apa dia ajar kita. Ha, Wallahualam. Itu yang dan sebar-sebarkan lah. Dan janganlah seseorang itu tertipu dengan bawakan dan pengaruh yang sesat yang terbit daripada yang jahil dengan agama dan jahil dengan akidah. Nanti jahil dengan akidah lah tu. Duk kata Tuhan duduk atas langit, Tuhan turun naik langit. Jahil pasal akidah lah tu. Kalau betul, kalau bijak tak kata begitu. Dan jahil dengan akidah agama yang mengajak orang-orang awam
kepada berzikir, bertahlil dan menerima tariqat-tariqat dengan bermacam-macam tariqat. Oh, panjang ayat ni tak boleh berhenti situ eh. Tak nampak panjang sikit. Ah, sebab kalau salah berhenti kan salah maksud. Salah berhenti salah maksud ni. Tuan-tuan jangan pandai-pandai letak nota nanti dulu. Ah, tak nampak panjang sikit. Nampak panjang sikit. Eh? Yang jahil dengan akidah yang mengajak orang awam kepada berzikir, tahlil dan menerima tariqat-tariqat dengan bermacam-macam tariqat dengan sangkaan mereka itu satu kewajipan yang lebih tinggi daripada kewajipan yang diperwajibkan akan dia oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Ah, apa itu? Berhenti situ. Baru sampai maksud. Jangan tuan-tuan berhenti kat sini. Jangan seseorang itu tertipu dengan bawakan dan pengaruh yang sesat yang terbit daripada orang yang jahil dengan agama dan jahil dengan akidah agama yang mengajak orang awam kepada berzikir, tahlil dan menerima tariqat-tariqat. Berhenti sini yang salah faham ni. Dia kata tak boleh berzikir, tak boleh ni ambil-ambil tariqat tu. Nampak dalam kitab tu sebut dah. Jangan terpengaruh dengan orang yang sesat, yang jahil dengan agama yang mengajak orang awam berzikir, tahlil dan menerima tariqat. Nampak tu? Padahal dia berhenti tengah jalan. Ayat belum habis tu, hujung tu ayat penutup. Tak ada masalah mengajak berzikir, mengajak bertariqat, tak ada masalah. Selagi kaedah zikirnya betul, tak menyalahi syariat, akidahnya betul, tak ada masalah. Dan dia tidak mengiktikadkan berzikir, bertariqat itu satu kewajipan yang lebih besar daripada kewajipan yang Allah perintahkan. Yang sesatnya bagaimana? Zikir ni wajib, belajar fardhu ain ni sunat. Itu baru sesat. Faham tak ni? Berwirid wajib, berzikir wajib, mengaji fardhu ain tak wajib, sembahyang tak wajib, puasa tak wajib, tak ada halal haram. Tak ada masalah nak ikhtilat laki-laki perempuan, tak ada masalah. Yang penting berwirid berzikir. Itu baru sesat, menyalahi syariat. Faham ni? Jadi jangan semata-mata zikir sesat, zikir sesat, tariqat sesat, hu-hu sesat, Allah-Allah sesat, duit-duit tak sesat pula. Duduk memekik melolong kat karaoke rumah orang kahwin tak sesat pula. Duk sebut Allah, Allah, la ilaha illallah kuat-kuat, sesat. Tu terjerit-jerit kat rumah orang kahwin lah. Tak sesat pula. Siapa yang dipanggil-panggil tu? Nama siapa yang diseru-seru tu? Nak meluahkan cinta pada siapa tu? Pada Allah. Tak sesat pula. Ni hati-hati ni, faham kan? Dia mempermainkan isu-isu tertentu nak mempengaruhi masyarakat agar jadi anti kepada majlis zikir, anti kepada tariqat-tariqat ni. Susah, Nabi tak buat, sahabat tak ada pun majlis zikir ni. Kita pun, ya ke doktor? Ya ke doktor? Saya tak tahu selama ni doktor. Mulai sekarang saya azam, saya akan membenci sebenci-bencinya golongan ni. Habis terlungkup harum. Jangan main-main. Banyak terkesan dah tu. Dia dah berjaya mempengaruhi masyarakat Malaysia dengan pahaman yang macam tu, anti majlis zikir. Ulama' dulu ajak orang berzikir, ajak orang ingat Allah banyak-banyak. Setiap minggu ada majlis zikir. Sebab dulu orang akidah dia lain. Dia kerja pejabat ke, kerja mana ke, dia ada majlis zikir. Setiap minggu ada. Seronok pergi majlis zikir. Kita bila masuk fahaman ni, yang konon-konon kita kata pandai tadi, yang kita agung-agungkan sangat, sujud sangat tu, dia kata, ni sesat ni, tariqat ni sesat, majlis zikir ni sangat. Kita pun terpengaruh, lalu kita pun jadi anti dah. Na'udzubillah, berjaya tengok dia meracuni. Padahal tak ada, tak boleh kita nak katakan semua tu sesat. Memang tak nafikan ada yang sesat. Tapi jangan kita jadi serikat jarang. Semua kita sesat kan? Semua kita bid'ah kan? Pelik-pelik sungguh.
Ha, yang tak bolehnya berzikir, campur laki-laki perempuan. Ha, dalam gelap campur laki perempuan. Kalau semata-mata berzikir dalam samar-samar cahaya, tak ada masalah. Bukan dalam samar-samar tu campur laki perempuan. Faham tak ni? Dia tengok, sebab apa sesat? Oh, sebab gelap. Oh, sebab gelap sesat. Tanyakan sebab apa? Haram ke gelap? Ha? Ke haram campur gaul laki perempuan dalam gelap? Ah, ha, tu yang haramnya. Kalau semata-mata gelap, laki empat lain, perempuan tempat lain, tak ada masalah. Masalah, faham? Ah, ha. Campur tandas laki perempuan, ah, ha, tu baru salah. Laki empat lain, perempuan tandas lain, tak ada masalah lah. Berat nanang dia orang ni. Kita terikut. Oh, maaflah. Malam tadi dengar dia berzikir, lepas tu tutup lampu pula. Oh, puak-puak sesat tu. Sesat saja. Allah Allah. Tu dalam disko tu. Tengok tu. Dalam disko tu. Macam mana dia duduk berzikir dalam tu. Nah, tengok. Siapa sini pernah masuk disko? Saya pernah masuk. Jangan eh. Tahu lah jam tu macam mana dia punya wirid dalam tu. Tak sesat pula. Tak bida'ah pula. Na'udzubillah. Tengok. Yang betul nampak salah. Yang salah nampak betul. Berjaya syaitan. Menipu kita. Melaga-laga kan kita. Jadi mengajak orang berzikir bertahlil. Yang salahnya di sini kenapa? Kerana menganggap zikir tahlil ni satu kewajib. Padahal sunat. Padahal dia sunat. Yang tak boleh nak melebihi daripada apa yang Allah wajibkan. Semayang fardu mesti. Puasa mesti. Aurat mesti. Ha, jangan disebabkan zikir-zikir tadi tu. Contoh mengatakan benda ni dah tak jadi wajib dah. Yang menjadi keutamaan kewajipan ni. Amalan-amalan ni, zikir-zikir ni, wirid-wirid ni. Itu baru kata sesat. Faham eh? Hati-hati. Jangan tertipu. Kerana itulah ada yang menerima tarikat dan bertahlil dengan tidak sembahyang lima waktu. Tu. Sebab tu ada yang ambil tarikat bertahlil tapi tidak solat lima waktu. Tapi bukan semua tarikat, faham tak ni? Jangan tidur, woi. Jangan tidur, ni benda penting nak bagi tahu. Tak semua. Tak semua. Sebab tu kena selidik dulu. Kena selidik dulu. Tanya tarikat ni apa amalan dia? Bagaimana pegangan dia? Kalau cenderung ke situ baru boleh kata sesat. Di satu kalau kita nak menuduh ataupun nak mengumumkan, jangan ikut tarikat begian-begian-begian. Tarikat ni sesat. Tolong nyatakan kesesatannya di mana. Baru masyarakat tak jadi keliru. Sesat sebab pakai kopiah tajam ke? Sesat sebab selepas dia besar lebih daripada orang ke? Sesat sebab tasbih dia panjang ke? Bagi tahu. Kalau tak jadi fitnah pada masyarakat yang tak berapa pandai ni. Jangan kata tarekat ni sesat, tarekat ni sesat, ni sesat. Apa masalahnya? Tak beritahu. Dah macam mana kita nak dapat ilmu macam tu? Lah, masyarakat bila dengar je tarekat sesat. Tarekat je sesat. Padahal bukan semua. Menerangkan pun tak cerdik kan? Mengatakan orang sesat tapi tak beritahu sesat tang mana. Bagilah tahu, barulah masyarakat boleh waspada. Oh, sebab akidah dia gini, patutlah sesat pun. Oh, sebab dia kata semayang tak wajib. Oh, patutlah sesat pun. Oh, rupanya dia kata semayang boleh pilih-pilih. Oh, barulah tahu. Ni tak nyata apa-apa. Kita punya di blur ni. Dan ada pula yang menerima tarikat dan bertahlil bercampur gaul antara laki-laki dan perempuan yang herat dengan tidak ada haram. Nampaklah tu. Tu sesat. Tak ada boleh campur laki perempuan. Tak ada masalah. Bini mu, bini aku. Bini aku, bini aku lah. Bini aku, bini aku, bini mu, bini aku. Dan perempuan yang elak dengan tidak ada haram dan tidak ada. Dan ada pula yang menerima tarikat dan bertahlil di dalam gelap. Jangan berhenti situ. Jangan berhenti dalam gelap tu. Tak habis lagi ayat tu. Tarik nafas sikit. Sambung. Bertahlil di dalam gelap sehingga nampak tuan gurunya memberi pertolongan. Nampak tu guru dia, bukan nampak Allah. Nampak tu gurunya boleh memberi sesuatu. Tu salah tu. Dan ada pula yang menerima tarikat dan bertahlil dengan tidak mengetahui dan tak belajar hukum hakam agama.
berzikir je mengaji, tidak. Apa nak dia penyakit itu? Torikot tu dah betul dah. Ini perangai ini. Yang berzikir ni punya perangai. Torikot tu betul dah. Dia yang tak betulnya. Tok guru torikot kata Jumaat, kami malam Jumaat ada majlis zikir. Jumaat malam satu ada fardu ain. Dia tak datang yang fardu ain. Dia datang berzikir. Fardu ain dah terpalit katanya, sesat pula dah. Padahal tu tadi. Kena tipu dia syaitan. Syaitan kata zikir banyak-banyak, mengaji jangan. Zikir banyak-banyak. Fardu ain jangan belajar. Pun kena tipu juga. Jadi hati-hati nak bagi tahu tu. Sebab tu tadi Musa ni pesan, jangan tertipu. Sebab benda tu halus. Kadang kita orang awam ni tak pandai. Kita tak pandai. Dapat pula ada golongan yang ambil kesempatan di atas ketidakpandaian kita, menabur fitnah, menabur racun-racun agar membenci golongan-golongan yang sebenarnya dia orang yang benci. Mengajak orang awam pun benci juga. Ada yang kata, aku duduk berzikir kuat-kuat tu macam anjing menyalak. Kita dengar sampai telinga gitu. Ada kat majlis tanah dulu. Dia kata, siapa cakap macam ni? Siapa yang cakap macam ni? Saya pernah dengar ada orang bagi tahu, ada seorang ni duk kata orang berzikir ni sikit macam anjing menyalak-nyalak. Siapa? Tak bagi tahu lah. Bagi dia tahu. Tak bagi tahu. Tu nama biadab. Dia puak-puak ni memang biadab mulut dia. Menghukum pula akan orang yang duduk belajar, bahkan dan tidak belajar hukum-hukum agama, serta menghukum pula akan orang yang duduk belajar hukum-hukum agama itu adalah ilmu kulit yang tidak berguna. Pula dah, tu salah lah tu. Pada dia berzikir ni nombor satu. Ni belajar fardu ain ni semua ilmu kulit je ni, tak penting pun. Jadi jangan-jangan. Kalau ada macam tu ciri-ciri dia, jauhkan diri, jangan ikut. Jangan ikut. Dan dengan tahlil itulah terangkatlah martabat-martabat mereka itu kepada martabat-martabat uluhiyah, yakni martabat ketuhanan. Ini yang sesat ni. Dengan memperbanyakkan zikir nanti sampai satu peringkat naik martabat Tuhan. Bukan martabat orang soleh, bukan martabat soleha, martabat Tuhan. Bayangkan tu, naik martabat ketuhanan. Ini yang sesat, ini yang salah, ini yang menyimpang, ini yang murtad. Dan apabila sampai martabat itu kepada martabat uluhiyah, maka tidak lagi wajib sembahyang dan tak lagi wajib puasa dan tidak berlako-lako. Tahu tak berlako-lako? Tak berlako-lako ni makna tak ada kemena-mengena dah dengan hukum syarak dah. Sebab dah naik martabat jadi ketuhan. Yang wajib sembahyang, wajib puasa ni kita hamba. Tuhan wajib ke sembahyang? Wajib tak? Tuhan tak wajib sembahyang, tak wajib puasa, tak wajib apa benda. Jadi pada mereka ni yang sesat tadi, golongan tarekat yang sesat ni, pahaman yang sesat ni, pada mereka bila dah sampai martabat situ, maka terlucutlah segala kewajipan. Yang haram tak haram dah, yang wajib tak wajib dah. Alasan dia dah naik martabat ke Tuhan. Seronoklah. Apa tak seronoknya? Orang lain kena semayang, kena puasa. Dah sampai peringkat ni tak payah dah nak puasa. Seronoklah. Nafsu sukalah. Sebab tu ramai juga yang ikut. Sebab nakkan benda ni tadi. Jadi hati-hati. Yang wajib tetap wajib. Siapa-siapa tahu ada golongan macam ni, tolong laporkan kepada Jabatan Agama Islam. Jangan duduk diam bersubahat. Kuku ada adik-beradik ke, sebuah sepapat ke, ipaduai ke, amalan macam tu, kena beritahu. Kalau tak, kita masuk dalam golongan orang yang bersubahat. Wajib report supaya mereka diambil tindakan. Tak nanti lagi ramai orang diajak. Kita dah report, dah beritahu untuk imam. Itu terserah kepada dia orang. Dia tak bertindak, nanti dia oranglah yang bertanggungjawab. Kita nak jaga agama. Kita tak nak paham-paham macam ni masuk menular dalam masyarakat tanpa kita sedar. Kena bagi tahu. Bagi tahu. Bagi tahu untuk imam. Untuk imam pun tugas dia kan, gawai agama, gawai syarak. Kata gini.
baru-baru ni ada sembang dengan saudara ni seorang ni, dia kata gini gini gini. Oh, nampak pelik ni. Tok Imam tolong siasat lah. Tak boleh biar ni. Jangan kita diam lah pula. Nanti dia ajak dia ajak orang lain diam-diam. Tok Imam bagi tahu jawatan agama. Nanti pandai-pandai lah dia orang ada dia orang siasat lah tau. Jangan diam kan. Membenteras. Mencegah lah. Membenteras mencegah ni. Pahaman-pahaman ni. Murtad ni masalahnya. Ni masalahnya murtad, murtad. Bukan kata dosa besar lah. Jadi kafir. Hati-hati ni. Dah yang Allah wajibkan dia kata tak wajib, aku tak rosak akidah. Bukankah di antara benda-benda yang boleh menjadi asbab rosak akidah seorang tu, apa yang Allah wajibkan dihalalkan, yang Allah haram dihalalkan? Hukumnya haram campur laki perempuan yang bukan muhrim. Dia kata tak ada, tak masalah, tak ada masalah. Itu kan mengubah hukum tu. Allah kata wajib semayang, dia kata tak perlu dah semayang. Wajib puasa, dia kata tak perlu dah puasa. Bukankah itu dah menukar hukum yang menjadi asbab syirik, rosak akidah? Lagi haram segala perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi apa yang Allah haramkan dah tak haram dah, sebab dah naik martabat jadi ketuhanan. Tapi hati-hati tuan-tuan jangan pukul rata jangan pukul rata ada yang betul, ada yang sesat. Yang sesatnya ada sikit, tak banyak. Jadi kita ni cakap macam seolah-olah semua sesat. Banyak yang salah. Ada satu dua je yang betul. Dah. Banyak yang betul. Yang sesatnya adalah dua tiga. Sebab itulah kita hati-hati. Jangan pukul rata kata semua tarekat sesat. Jangan. Ada yang sesat. Dan menyesatkan. Maka semua puak yang tersebut mana? Di pedatah tadi tu lah. Di pedatah tadi tu mengatakan berzikir lebih wajib daripada semayang. Semayang tak wajib, berzikir wajib. Tu. Apa lagi tadi? Macam-macam yang sebut dalam perenggan atas tadi. Semua tu puak-puak yang mubtadi'adol, yang bida'ah, yang sesat, yang menyesatkan iakan orang-orang awam. Orang awam ni siapa? Macam kita ni lah. Time kerja-kerja, cari duit, mengaji, mengaji. Apa tu cari duit lagi. Tu mengaji lagi. Tu cari duit lagi. Apa tu cari duit lagi. Dah tak ngaji-ngaji dah. Cari duit. Orang awam kadang-kadang ngaji. Jadi dan puak yang sudah jadi murtad, na'udzubillah. Wal'iyadu billahi min dzalik. Moga Allah jauhkan kita semua daripada demikian itu, demikian yang tersebut tadi. Moga Allah jauhkan diri kita, anak bini kita, cucu cicit ciak kita, saudara mara kita daripada terhasut, terpedaya, terikut dengan pahaman-pahaman yang sesat lagi menyesatkan. Amin. Dan ada pula yang menerima tarekat dan bertahlil sekuat-kuatnya. Jangan berhenti situ. Jangan berhenti sekuat-kuatnya tu. Tak habis ayat lagi. Dan ada pula yang menerima tarekat dan bertahlil sekuat-kuatnya sehingga nampak Tuhan di dalam dunia ini. Itu yang sesat. Berzikir kuat tak ada masalah. Tu berkaraoke kuat-kuat. Cinta padamu. Padahal padamu tadi bukan padamu Allah. Power dia yang tak semayang. Makwa dia yang tak semayang tu. Contohlah tak sesat pula situ. Tak ada masalah nak berzikir kuat ni. Tanyalah dulu apa sebab. Kita dengar kuat je sesat. Dengar orang zikir lain daripada kita je sesat. Kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengar orang berzikir Allahu, Allahu. Oh susah ni. Susah nama? Allah, Allah. Itu berzikir lah ilah. Kalau dia Allah, Allah lah dah. Apa pula dah? Sebab itulah ngaji, oi. Ngaji. Jangan ngaji satu benda. Banyak benda nak kena mengaji. Jangan ngaji satu benda. Ngaji satu benda. Ikhra' je ngaji. Lepas tu ikhlas satu pula tu. Lepas tu masa lapang pun datang pula tu. Ngaji lah macam-macam. Baru tak jadi fitnah pada diri kita. Kita jahil ni nanti jadi fitnah.
benda ada dalam agama, kita kata tak ada. Benda boleh, kita kata tak boleh. Hati-hati lah. Boleh. Dia nak menjerit sekuat-kuat, tak ada masalah. Nak sebut dengan penuh hati, perasaan. Nak menyampaikan perasaan dia tu, nak menyebut Allah tu, biar masuk terus dalam hati dia. Itulah tujuan. Kalau laki hilang, nyanyi dah. Jerit dah. Abang! Sebab apa nak kena menjerit? Panggil pembelahan tak boleh? Nak meluahkan perasaan, cakap pembelahan tak boleh? Abang! Pembelahan. Kenapa nak kena jerit? Nak menunjukkan yang dalam ni. Ni nak menunjukkan yang dalam ni, kalbu dalam hati. Nak menyampaikan apa yang dalam hati, nak menyebut serta menyentuh hati. Tu tujuan dia. Sebab tu lagu-lagu ni dia ada korus-korus dia tu. Biasa korus tu tang apa tu ayat dia? Macam mana ayat dia tu? Tang korus tu. Ada sesuatu yang nak disampaikan. Supaya jijak ke hati dia. Ingatkan lagu-lagu tu je. Ni dalam berzikir pun ada juga. Menyebutkan kuat-kuat tu supaya nak pecahkan ni. Hati kita ni banyak dosa, banyak karat, banyak apa ni. Sebab kalau sebut pembelahan ni tak ada berasa dari hati kita. Lagi satu pula kalau pembelahan ni tertidur. Tertidur. Kan sedar-sedar dah, orang dah hidang aja. Tadi la ilaha illallah. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Doa makanlah. Jadi adalah macam-macam faedah tu. Disuruh mengangkat suara tu ada faedah. Disamarkan suasana tu pun ada faedah. Bukan tutup lampu sebab nak buat maksiat. Korang ni. Kita tanya dulu, kenapa tu waktu majlis zikir ni macam ni, kenapa tanyalah dulu, kan kita baik. Daripada terus kita duduk gini, dah jadi fitnah. Yang kita fitnah tu pula orang soleh pula tu. Dia berzikir ribu kali, kita tak zikir. Masalah. Okay. Dan membesarkan. Dan ada pula Ibn Imatul Rekat dan bertalih sekuat-kuatnya hingga nampak Tuhan di dalam dunia. Mana boleh tengok Tuhan dalam dunia? Tak berlaku melainkan di sisi Nabi kita Muhammad SAW. Bahawa siapa yang mengaku boleh nampak Tuhan dalam dunia ni dalam sedar dia, kufur, rosak akidah, murtad dia. Dan membesarkan agar guru lebih membesarkan agar Tuhan. Apa yang guru tu suruh dia buat, apa yang Allah suruh dia tak pedulikan. Itu sesat. Maka adalah semua ini murtad, semua itu murtad. Jadi kufur mereka itu dengan ijma' ulama. Oleh itu wahai saudaraku yang bertuhankan kepada Allah Ta'ala dan berpengulu kepada Nabi Muhammad SAW, hendaklah kamu menjauhi daripada tarikan dan pengaruh mereka itu yang sesat. Dan hendaklah kamu mengetahui bahawa berzikir dan bertahlil itu suatu perkara yang sunat yang dikerjakan akan dia oleh ulama-ulama yang soleh selepas daripada mereka itu melaksanakan kewajipan mereka itu, kerana mereka itu takut merugi akan masa mereka itu sendiri. Sebab tu ulama dulu-dulu sangat-sangat banyak menggalakkan, ada wirid lepas subuh, ada wirid begini, ada wirid begitu. Ada wirid waktu petang, ada wirid waktu malam. Mereka buat ni sebab apa? Lepas daripada menunaikan segala kewajipan, jadi dia nak isikan masa-masa lapang mereka tu dengan ibadah. Tu ada wirid ni, ada wirid tu, ada zikir ni, ada zikir tu. Tu dia punya tujuan. Ibu datang yang kemudian ni, dia kata, ni tak perlu, dicantah balik. Apa yang ulama-ulama dulu dah ajar, menggalakkan masyarakat ni rajin berzikir, rajin berwirid, dia kemudian datang mencantah. Ni tak perlu, ni bida'ah. Dia je yang tak bida'ah. Lain semua bida'ah. Dah jadi tonggir balik lah. Orang dah lama duduk beramal, dia datang kemudian kata, weh tak boleh, sesat. Kita pula je ni termakan dengan yang tadi tu, PhD doktor tadi, langsung tinggal. Dia kata sesat ni.
Sesat tu nenek moyang kita dulu sesat. Siapa kata sesat? Maknanya dia mengatakan mak bapak dia, nenek moyang dia pun dah beramal dengan amalan yang sesat. Sebab datuk nenek moyang kita semua itulah amalan dia pada dulu. Sifat 20 ni daripada dulu, bukan 15 tahun 20 tahun. Daripada dulu-dulu lagi itulah amalan datuk nenek moyang kita. Penyisian mereka, torikot sini, torikot situ, ada majlis zikir sini. Tiba-tiba kemudian datang sesat, dia katanya cucu. Cucu mengata datuk sesat. Cucu dia yang baru lahir kata datuk ni sesat. Datuk ni ahli bidah. Ah, datuk ni tak kenang budinya cucu. Kemudian kalau begitu kita yang kurang serba-serbi ni, pesan dia, kerana mereka itu takut merugi akan masa mereka itu sendiri. Kalau begitu kita yang kurang serba-serbi ni, hendaklah mendahului segala yang wajib. Dulukan yang wajib dulu, kita-kita ni orang awam ni, dulukan yang wajib-wajib dulu. Daripada apa? Daripada belajar akidah. Itu diterangkan. Yang wajibnya mana? Belajar akidah. Dan mengerjakan segala suruhan seperti semayang, belajar fiqah, belajar tasawuf, belajar tajwid, semayang, puasa dan umpamanya. Kemudian jelok dan celah gatik. Apa tu? Apa tu Maksudnya dan umpamanya kemudian jelok dan celah gatik ni makna jarang-jarang, kadang-kadang. Di samping itu mengerjakan yang sunat so. Makna kadang-kadang buatlah juga yang sunat-sunat tu. Nak baca wirid-wirid tu, bacalah. Nak berzikir, berzikirlah. Tapi tumpukan yang wajib dahulu. Maksudnya buat yang wajib-wajib dulu. Belajar yang fardu ain dulu. Tekankan fardu ain dulu. Tekankan amalan yang wajib dulu. Jarang-jarang selit-selitkanlah yang sunat-sunat tu. Itu maksudnya. Supaya membiasakan diri pada mengerjakan segala yang disuruh, dan supaya tidak puas dan jemu. Mana kalau tumpukan kepada yang wajib saja, boleh jadi je, boleh jadi jemu kita. Nak qada semayang aja jemu lah. Selit-selit dengan semayang duha, selit-selit dengan semayang sunat wuduk, selit-selit dengan semayang sunat hajat. Tapi qada mesti buat. Faham? Macam tu lah. Fardu ain ngaji, tauhid ngaji, tasawuf ngaji, tajwid ngaji. Jarang-jarang pergi dengar sirah, jarang-jarang pergi dengar tafsir, jarang-jarang pergi dengar-dengar hadis. Tak ada masalah lah. Tapi yang fardu ain tumpu. Jangan buat yang sunat tinggal yang fardu. Cari ilmu yang sunat, yang fardunya tinggal. Baca wirid rajin, fardu ain tak ngaji. Tak boleh lah macam tu. Itu maksud dia tadi. Dan jika kamu terlalu tekun diri kamu, kemungkinan kamu akan jadi jemu. Jadi pertengahan-pertengahan. Maka Allah Ta'ala pun jemu pada nak memberi balasan kepada kamu. Sabda Nabi SAW, Inna Allah la yamillu walakin tamullu. Artinya bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak jemu, tidak jemu pada memberi pahala. Dan tetapi kamu yang terlebih dahulu jemu pada mengerjakannya, mengerjakan ibadat. Allah tak jemu nak bagi kita pahala. Bahkan Allah bagi lebih daripada apa yang kita korbankan. Tapi masalahnya kita yang dulu tarik diri, kita yang dulu tarik diri, kita yang terlebih dulu jemu nak buat ibadat, tak dapat lah. Tapi selagi mana, sengaja mana buat, Allah takkan berhenti memberi balasan yang berlipat-lipat-lipat-lipat kali ganda. Maha pengasih, penyayang, pemurah Allah Ta'ala. Pada hamba-hambanya yang ikhlas beribadat, Allah bagi sebanyak-banyak balasan. Kalau begitu, janganlah kamu mendahului yang sunat-sunat daripada yang wajib. Ingat tu, jangan mendahulukan yang sunat-sunat begitu pada amalan dan juga ilmu. Jangan dulukan ilmu yang sunat-sunat daripada ilmu yang wajib-wajib. Jangan dulukan amalan yang sunat-sunat daripada amalan yang wajib. Puasa sunat rajin, puasa qada tak buat. Semayang sunat rajin, semayang qada tak buat. Itu salah. Yang qada dulukan sambil-sambil yang sunat-sunat. Begitu. Dan perkara yang wajib diketahui itu amat banyak. Aku, kata musannif, sebut akan dia setengah-setengahnya di dalam huraian yang akan datang ini. Maka berkata aku,
Huraian pada menyatakan perkara yang wajib diketahui akan dia serta i'tiqad. Nah, jadi dalam ruangan ni musannif nak menyatakan apa benda yang wajib, wajib kena tahu. Wajib kena tahu dan wajib menyungguhkan dalam hati. Bermula tiap-tiap yang datang akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segala perkara pekerjaan agama dan segala khabar-khabar, wallahu a'lam. Risau itu macam saja ya. Jadi kita baca lagi. Tahu nak balik tak? Cukup dah sekadar tu eh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat kepada kita semua. Berikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menjaga akidah kita. Mudah-mudahan sekalian yang hadir yang mengikuti majlis ilmu pada saat dan ketika ini dimurahkan rezeki, dibanyakkan umur oleh Allah, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga diri kita, anak isteri kita, keturunan kita dari benda terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang sesat lagi menyesat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur kita, memberikan umur yang berkat, memberi rezeki yang halal, yang berkah, yang luas, insyaAllah. Membersihkan hati kita. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita dapat kita berusaha bersungguh-sungguh memperbaiki amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sehingga bertemu lagi lah di minggu yang akan datang. Wallahu a'lam, salah silap keterangan saya minta ampun maaf banyak-banyak. Dan terima kasihlah yang mendoakan anak saya sihat ni, mudah-mudahan tapi belum keluar sebentar lagi tak boleh pulih. Dan Ustaz Nizam minta doakan juga keluar rumah dia ni pun tak sihat juga noh. Mudah-mudahan dengan keberkatan oleh ilmu kita pada pagi ini, Allah Ta'ala kita doa, mudah-mudahan Allah memberikan kesihatan yang sempurna kepada orang rumah beliau lah. Dan kepada anak saya lah, insyaAllah. Terima kasih semua. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqina fi ahlina wa qurbati lana fi dinina ma ahli kutri wa thawbatakar wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu Allah.